to my paradise. Insya Allah kita akan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai membuka kawasan wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan lindungan pada kita sekalian. Pangandaran sehat, ekonominya bangkit. Gitu. Diperbolehkan untuk membuka lokasi wisata dengan catatan-catatan tadi. Ya. Hari ini kita koordinasi dan sosialisasi kepada pelaku wisata untuk hari Jumat kita membuka dengan catatan. Ya, semuanya apa yang tadi disampaikan disepakati itu tertuang dalam bentuk surat pernyataan. Ya. Ya, semua hotel, restoran, semua pelaku wisata, kaki lima membuat pernyataan itu. Ya. Saya katakan tadi, yang memutuskan Jumat itu bukan bupati, tapi kesepakatan bersama. Artinya ada kemauan untuk mengikuti apa yang menjadi hal-hal yang berkaitan dengan wisata yang kita, yang new baru itu. Dengan hasil Pak Gubernur, adaptasi kebiasaan baru. Seperti itu. Ya, Jumat besok tanggal berapa? 5. Ya, jadi lebih cepat 5 hari lah, kira-kira seperti itu. Poin pentingnya yang pertama yang masuknya pakai surat izin keterangan kesehatan. Masuk, jalan di rapid. Rapid, mereka di rapid di sana. Jadi mereka orang Tasik kesini bawa surat rapid. Ya, orang mana Jogja bawa surat, orang mana Bandung bawa surat rapid. Pelaku wisata nanti kita akan swab ketika kita evaluasi. Kita akan ambil sampel. Misalkan dikasih hotel, dikasih restoran, kita atau orang-orang yang bersentuhan dengan kita. Tapi saya yakin kalau semuanya disiplin, menggunakan masker yang kayak saya, sarung tangan, membatasi jarak hotel 50%, jarak dipakai, saya yakin juga akan selamat. Kalau itu dipakai. Berenang di pantai tentu ketentuan itu tidak berlaku. Tapi saya meyakini kalau renang di pantai selamat lah. Ya, karena ada moyan sama apa? Sama garam. Air asin. Iya, air garam. Terus untuk sanksi Pak yang tidak membawa surat dari kesehatan Pak? Nggak bisa masuk. Suruh balik kanan Pak? Suruh balik kanan. Termasuk yang mudik juga sama. Harus surat itu. Karena kan isolasi mandiri dihapuskan. Kenapa isolasi mandiri? Kenapa kemarin datang untuk menekan pengunjung kan, pemudik. Nah, sekarang kan sudah biasa.